Kali ini kita unboxing paket action action cam merek merek Akaso EK7 1000 Pro. Oke, kita unboxing. Gimana dalamnya? Nah, ini dia dalamnya. Katanya ini sih dari luar negeri menurut tokonya, tapi kok cepet banget ya. Kayaknya ini langsung dari Jakarta mungkin. Kalau dari Cina itu paling lama, itu paling cepat itu semingguan, ini 3 hari udah nyampe. Berarti kan ini bukan dari luar negeri, ini dari Jakarta palingnya. Nah, ini dia penampakannya. Yuk, langsung saja kita unboxing sama-sama. Nah, ini bekas membuka ya, segelnya ini sudah dibuka. Kita lihat dalamnya. Berarti ini bekas membuka ya. Nah, ini dalamnya. Cukup lengkap juga ya kawan. Dalamnya ini ada charger, 2 buah baterai. Ternyata di sini tidak ada buku garansinya. Nah, ini dia penampakannya teman. Di sini masih terdapat anti goresnya, dan di sini juga terdapat anti goresnya. Ini kita buka, lihat dalamnya seperti inikah penampakan Akaso EK7 1000 Pro ya. Jadi ini barang dari paketan baru saja datang dan sudah bekas membuka ya. Sudah bekas membuka dan garansi, kartu garansinya pun tidak ada. Tidak terdapat kartu garansi di sini. Nah, ini sudah saya buka. Saya ini ya. Ganti goresnya dan kita coba nyalakan ya, apakah ini berfungsi dengan baik. Di sini terdapat slot micro SD dan
micro USB nya di sini ya. Mari kita buka nih. Ini lubang baterainya, dan ini baterainya. Langsung saja kita coba. Nah, ini sudah menyala kawan, karena ini belum di micro SD-an ya, jadi di sininya no car. Ini kameranya bagus, semua berfungsi dengan baik karena ini belum ada memori, belum ada micro SD-nya, karena micro SD-nya belum, paketan micro SD-nya belum datang nih. Soalnya ini katanya dari China, sedangkan memorinya micro SD-nya pesannya dahuluan, tapi yang datang ini dahulu. Bagus. Cuman yang saya sayangkan itu adalah dusnya udah bekas membuka. Dan tidak ada kartu garansinya sama sekali. Ini cuman buku panduan aja. Di sini tidak terdapat buku garansi. Dan ini aksesoris tambahannya ya, seperti ini waterproofnya, casing waterproof. Dan ini kabel tis dan perkat, dan ini lap. Ini buat di helm, mounting buat di helm, dan ini remote-nya. Banyak aksesorisnya, mounting-mountingnya banyak. Ini dapat kabel charger. Ini mounting. Ini dapat. Ini apa ya? Oh, ini tempat baterainya untuk mengecasnya. Ya, udah segini aja mounting-mountingnya. Banyak aksesorisnya, cuman yang di helm yang agak melengkung itu enggak ada ya. Ya, ini barangnya bagus sih, kecil mungil, kameranya juga jernih. Yang ini lebih jernih ini, dan layarnya juga udah touchscreen ya. Oke, cukup segitu aja. Nanti tunggu saja video selanjutnya dari saya, video reviewnya. Dan jangan lupa like-nya dan subscribe-nya ya. Terima kasih kalian telah melihat video saya. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Tunggu video selanjutnya dari saya tentang review penggunaan Akaso EK7000 Pro nya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like nya ya teman. Terima kasih.